Iya Pak, beneran Pak. Tadi itu tas saya yang ketinggalan Pak, karena buru-buru mau keluar kota. Sekarang kan saya udah di luar kota Pak, nggak bisa ke situ. Tasnya tolong dititip ke adik saya aja, dan gitu. Oh Ya. iya. Tapi sih dihiling sih, ciri-ciri tas sampai sini ya. Jadi kalau kalian takut ini ya coba bingung kok, ya. Iki Hey. ditulis, iki ditulis, ditulis. Halo. Ya, halo, iki ditulis sih, iki. Weh, ini nak nipu wong aja goblok-goblok nemen ngopo sih? Ah, jadi karyawan takon ngene karo aku. Mas, itu dari tadi kayak orang kebingungan pegangin tas kasih apa? Tadi masuk nggak ada bawa tas. Takut ngono kan aku panik, ya kan? Tak kayak tas saya lihat kan. Ngono tak kayak tas saya lihat kok malah dibongkar-bongkari. Duitnya dibagi-bagi gambar kancan-kancan nih kena orang nih. Ini tas ATP ini kan orang pantas kan? Ya tapi pikir kan mau ada diamanin. Dintenin sendiri. Kok kalau ngono nggak masalah. Tenang orang. Ya kan? Nah, terus? Ya aku cuma mau kan nggak ada bertanggung jawab. Ya aku nggak terima. Jadi spontan tak gali alasan ini. Pak, tolong itu tasnya jangan dibongkar-bongkarin. Duitnya jangan dibagi-bagiin. Itu tas keluarga saya yang ketinggalan. Karena tadi buru-buru mau keluar kota, lihat keluarga sakit. Tak gali alasan ngono. Ya kan? Nah, aduh. Loh, terus? Ah, jadi karyawan ini percaya, tak gaya asal ngono. Duit yang dibagi-bagi mau kan lebih balik nanti letak, gitu kan? Terus? Awalnya, iya, awalnya si karyawan ini kan kongkong beli. Cuman mau kita bongkar di tas ini, nanti di tas ini kan nenek pas foto nih. Monggo kalau beli foto ini, sama kan jadi masalah, bener gak? Iya. Kita ngomong, Pak, tadi itu keluarga saya, Pak, baru nyampe di luar kota. Jengukin orang sakit, nggak bisa kemari, Pak. Justru itu tadi ngubungin saya, suruh yang kemari. Syukur tasnya masih tak temuin, saya bilang gitu. Ya kan? Karyawan ini kongkong ini. Ya udah, Mas, kalau benar ini tas keluarganya di luar kota, Mas, coba keluarganya itu dihubungin dulu, Mas. Kita mau tanya kejelasannya aja. Nanti setelah konfirmasi kejelasannya, tas saya kembaliin. Ya, palingan juga, tapi biar karyawan itu tanya di cerita sambil di sini aja. Ya kan? Ya, terus, terus. Mau kan tas itu tak Ambil bongkar bener hari. itu orang kerungu gitu loh. Ah, maksudnya ini, maksudnya iki bantuin kan juarain karyawan iki, minta sih dibalik menikah rawaku. Mungkin kalau harus dibalik kalau memang ini sendiri kita cek balik, ya kan? Kalau nggak ini jenengnya kan rawaku nemu, ya kan? Mendingan sebagian kita sedekahin, sisanya ya namanya rezeki, benar. Halo. Isola. Iya, piye, piye, piye. Maksudnya bantuin sandiwara karyawan iki ya mengko ngomong lewat HP-ku iki ya ngomong ini aja. Iya Pak, beneran Pak, tadi itu tas saya yang ketinggalan Pak, karena buru-buru mau keluar kota. Sekarang kan saya udah di luar kota Pak, nggak bisa ke situ. Tasnya tolong dititip ke adik saya aja, dan gitu Oh ya. iya. Tapi sih dihiling sih ciri-ciri tas sampai sini ya. Jadi kalau karyawan takut ini ya coba bingung kok ya. Hey. Iki ditulis, iki ditulis, ditulis. Halo. Ya, halo, iki ditulis, iki. Weh, ini nak nipu wong aja goblok-goblok nemen ngopo sih?